Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian semua? Ya. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, so plus sebelum memulai pembelajaran pada hari ini bisa dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk nanti berdoa di mana? Doa selesai. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran bisa dicek apakah ada teman yang tidak hadir? Tidak ada, Pak, hadir semua. Oke. Sebelumnya masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang mitigasi bencana, Pak. Ya, betul. Sebelumnya saya izin men-share PowerPoint. Oke. Dari sini dari kalian ada yang tahu apa itu pengertian bencana? Saya, Pak. Bencana adalah fenomena yang terjadi karena ada pemicu sehingga menimbulkan resiko. Ada yang menambahkan? Saya, Pak, izin menambahkan. Ya, silakan. Ya, bencana itu sendiri terbagi menjadi bencana alam geologis dan bencana klimatologis. Bencana alam geologis contohnya itu seperti letusan gunung berapi, sedangkan bencana klimatologis itu contohnya seperti banjir. Oke, di Indonesia ini kan merupakan daerah yang rawan bencana. Bencana ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada bencana alam geologis dan bencana alam klimatologis. Bencana alam geologis ini merupakan bencana alam yang tidak dapat dicegah. Contohnya ini adalah gunung berapi. Nah, Indonesia ini mengapa berdemikian? Dikarenakan Indonesia ini terletak pada tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sedangkan bencana klimatologis ini bencana yang didasarkan oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini ada definisi bencana. Bencana atau disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan, sehingga menimbulkan terjadi resiko menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis dari jenis tersebut menyebutkan bahwa bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan alam dan manusia. Dan di sini ada pengelompokan jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut. Tadi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bencana dibagi menjadi dua, ada bencana alam geologis dan klimatologis. Yang pertama ini ada letusan gunung api. Nah, letusan gunung api ini merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api ini dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Nah, karakteristiknya bisa kalian lihat ya. Selanjutnya ada longsor. Longsor ini merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang bergerak menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah ataupun batuan penyusun lereng. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng. Nah, ini faktornya itu dibagi menjadi dua, adalah faktor alam, yang kedua itu ada faktor manusia. Oke, selanjutnya ada bencana alam klimatologis. Nah, bencana alam klimatologis ini yang tadi sudah saya jelaskan, itu penyebab ini dari manusia itu sendiri. Yang pertama itu ada banjir. Nah, banjir ini adalah peristiwa atau keadaan di mana terjadi suatu daerah atau daratan karena volume air yang menjadi meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan diri air yang besar yang disebabkan terbentuknya aliran sungai. Pada alur sungai di Indonesia, banjir adalah sebuah bencana alam yang mulai terjadi. Dan yang terakhir ada kebakaran. Kebakaran hutan merupakan peristiwa terbakar hutan baik disebabkan proses alami maupun aktivitas manusia. Secara alami, kebakaran hutan umumnya terjadi pada musim kemarau dan dapat disebabkan oleh sembaran petir, gas metana yang keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut dan lava pijar dari letusan gunung api. Itu kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia terutama dalam pembukaan lahan baru untuk ladang dipindah maupun perkebunan. Pak, lalu bagaimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya kebakaran bencana, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi bisa kita lihat slide selanjutnya ini ada siklus
penanggulangan bencana. Itu ada tiga, yang pertama itu ada tahap pra bencana, yang kedua ada tahap tanggap darurat, dan yang ketiga ada tahap pemulihan. Nah ini tahap pra bencana. Tahap pra bencana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dalam situasi tidak terjadi bencana. Nah ini bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada perencanaan penanggulangan bencana. Yang kedua ada pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Nah, tidak ada pemanduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah. Selanjutnya ada persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan tata ruang, dan terakhir ada pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Terus yang kedua itu ada dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana. Yang pertama itu ada persiapsiagaan. Terus yang kedua itu ada peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat. Yang terakhir ada mitigasi bencana, yaitu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Lalu ada tujuan penanggulangan bencana. Nah, penanggulangan bencana ini bertujuan untuk pertama itu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua itu ada menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Terus yang ketiga itu menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dan yang keempat adalah menghargai kebudayaan lokal. Yang kelima adalah membangun partisipasi dan kemitraan publik secara swasta. Yang keenam adalah mendorong semangat gotong royong, kesetia keamanan dan kedamaian, dan terakhir adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan kemasyarakatan seluruh bangsa dan negara. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ya Pak, izin menambahkan Pak. Setelah yang Bapak jelaskan dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa penanggulangan bencana ini mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada yang menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada, kita akan membahas tugas sebelumnya yaitu tentang mitigasi bencana gempa bumi di situasi sekolah pada alay dan amalay. Boleh dipersilakan untuk presentasikan hasilnya. Saya dulu ya Pak. Jadi cara yang tepat dan cepat dalam mengatasi mitigasi bencana alam gempa bumi yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jangan panik. Jika merasakan tanda-tanda gempa, cepatlah turun ke lantai dasar atau keluar bangunan dalam keadaan tenang. Terus yang kedua, jangan menggunakan lift karena saat terjadi gempa kita harus menghindari menggunakan lift karena ada kemungkinan aliran listrik mati sehingga lift macet dan terjebak di dalamnya. Terus saya ingin menambahkan jawaban dari Emang ini. Ya, silakan. Jadi selanjutnya ada yang pertama cari tanah lapang. Jadi dipastikan berdiri di tempat yang jauh dari bangunan apapun sehingga risiko terkena reruntuhan bangunan semakin kecil. Kemudian ada lindungi kepala. Carilah benda yang bisa melindungi kepala seperti tas untuk menghindari risiko terluka jika terjadi reruntuhan bangunan. Terus yang terakhir ada bersembunyi di bawah meja jika akan melindungi. Oke, baik, terima kasih dan boleh tepuk tangan. Ya, dari kalian ada yang ingin bertanya lagi? Nah, jika tidak ada, Bapak ingin mengevaluasi ya tentang pembahasan pada hari ini. Oke, bisa kita mulai ya. Ya, silakan Sarah Bungki menjawab. Yang kuning baru, yang tiga. Oh, tiga. Kita lihat jawabannya ya. Sama-sama. Nah, kamu ini. Ayo, Pak, disini, ayo, Pak. Aku. Nah, ya. Ya, nomor dua, Pak. Satu tadi bang, sar jawabannya.
Doa selesai.